Ya, teman-teman, jadi masalah dari Panther ini kali ini adalah ketika dikunci, maka ini handle tidak bisa dibuka. Jadi, ketika saya tekan rem, otomatis ngunci. Kemudian, ketika dibuka secara manual, dia seperti dalam posisi nyantol. Kita akan bawa ke langganan di Damo Permai, yaitu Citra Raya Motor. Ya, Mas Joko. Oi, Mas. Pagi. Pagi, ya. Central lock. Nyantol. Sekalian saya minta tolong supaya jok belakang dibongkar atau dilepas karena butuh space lebih luas, teman-teman. Oke, Pak Guardia diganti. Ganti. Sekarang ganti ini. Tembak. Okay. Oh, enggak diganti. Asli toh? Oh. Ini yang sekarang rusak ini. Anu nih tah? Tembaknya. Tembak. Heeh. Oh, oh. Oh. Diganti ae. Iya. Jadi masalahnya apa, Pak Joko? Power door lock-nya bermasalah. Iya, ini central lock-nya harus ganti. Ganti universal ya. Ini geraknya kurang anu. Apa? Ini geraknya kurang normal. Tak kuat. Tak kuat. Udah lemah. Jadi teman-teman, menurut Pak Joko yang harus diganti adalah aktuator atau tembak dari central lock-nya. Agak ini central lock Panther. Jadi ciri ini lemahnya apa, Pak Joko? Ini sudah umurnya ini. Karena umur ya? Iya, umurnya. Ini sudah berat. Pakai tangan ini berat. Ini gak ori ya, Pak? Orinya... Ini anu universal ya? Kayaknya. Iya, universal. Ini ori Panther ya, apa? Ya, ini kan dari sananya itu. Masuk asli Panther? Iya, aslinya. Cuma kemarinnya ini, dari grip ini. Aslinya Panther. Sudah berapa tahun ini? Awet ini. 20 tahun? Awet ini. Memang terbilang awet, teman-teman. Karena ini mobil tahun 2003. Mumpung dibuka, sekalian dicek bagian dalam pintu apakah ada yang karat atau kropos. Syukurlah semuanya baik-baik saja. Diganti yang universal, teman-teman. Jadi akan coba lebih dahulu bagaimana. Sementara yang di tangan saya ini yang lama, sudah sangat berjasa selama 20 tahun. Tes dulu apakah berfungsi dengan baik dan normal. Dan kalau dilihat dari bentuknya ya, yang universal ini sekilas sangat mirip dengan bawaan dari mobil. Coba kita akan bandingkan ya sebentar lagi. Sambil kita cek teman-teman yang kerja di belakang, sepertinya proses pencopotan J
jog baris ketiga hampir selesai dan dilakukan silen. Memang yang baris ketiga ini tidak asli karena ini adalah jog dari Daihatsu Luxio. Sama? Sama. Sama yang lama ya? Iya. Sama. Universal lah. Iya, universal. Berarti udah gantian nih? Yang ini asli. Asli. Tapi bentuknya mirip ya? Saya sudah langganan di Citra Motor Variasi ini sudah belasan tahun ya teman-teman. Dan Pak Joko ini adalah andalan sebagai ahli yang berurusan dengan elektronik mobil, mulai dari audio, central lock dan lain sebagainya. Tempat ini menyediakan banyak sekali jasa variasi mobil, mulai dari teman-teman yang membutuhkan reparasi jok, cover jok atau backlit, kaca film, audio, central lock, asal peredam, dan masih banyak lagi yang bisa dikerjakan. Biaya penggantian aktuator di bagian sopir ini termasuk ongkos kerja atau ongkos pasangnya Rp75.000. Jadi sangat terjangkau teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat untuk cerita yang lain, bisa lihat di list video channel ini. Ketika saya memperbaiki power door lock dari Toyota Avanza, kasusnya hampir sama. Dan biasanya yang memang sering bermasalah adalah yang di area supir. Dua kali saya mengalami kasus yang hampir sama. Dan yang diganti selalu aktuator yang di sebelah supir, di area supir itu saja. Dengan ongkos yang terjangkau ini, ya nggak ada masalah sih. Karena kalau kita menggunakan yang original, harganya pasti akan jauh lebih mahal. Untuk menggunakan universal, menurut saya nggak ada masalah. Karena untuk penggantian spare part-nya, jika satu hari nanti terjadi masalah yang sama, itu akan mudah. Nggak perlu antri, dan banyak toko-toko variasi yang selalu sedia spare part untuk kasus-kasus macam ini. Nah, saat ini sudah dikembalikan ke posisi semula. Kita akan cek lagi ya, teman-teman. Ya, terakhir pemasangan handle pintu. Nah, teman-teman, mobil Isuzu Panther yang saya gunakan ini memang tipe standar, tipe LM tahun 2003. Dan saya beruntung sekali bisa merawat mobil ini. Sekalipun bisa dibilang mobil zaman Mojopahit, tetapi dari segi performa semuanya masih bagus, sangat bagus. Mesinnya, kemudian bodi masih bagus. Dan ini mobil yang sangat reliable atau bisa diandalkan. Nah, baru saja dicek semuanya normal. Sekarang tinggal memasang pegangan pintu dan putaran untuk jendela. Tipe standar, tetapi ada kepuasan tersendiri karena mobil yang dulunya tidak dirawat itu beralih ke tangan saya. Pelan-pelan, tahap demi tahap, saya rawat satu demi satu sehingga makin eman dengan mobil ini. Ya, sekalipun ada mobil lain yang lebih canggih, lebih modern, tapi ini mobil kenang-kenangan. Bagi orang yang besar atau tumbuh di tahun 90-an, maka salah satu mobil idaman adalah Isuzu Panther, si Raja Diesel ini. Makanya impiannya adalah suatu hari nanti bisa memiliki mobil ini.
Mas ya. Eh Pak. Ya. Pak, makasih ya. Mas Joko. Oke. Okay. Oke, sudah tiba di rumah setelah dilakukan servis oleh Pak Joko dari Citra Raya Motor. Kita lihat ya sekarang teman-teman ya. Sekarang kita buka secara manual. Udah enggak ada masalah. Ya, semua terbuka. Karena sudah dibuka, sekarang kita kunci. Aman. Buka. Nah, jadi semuanya sudah terbuka. Kondisi sekarang normal seperti sedia kala.